Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda para pelanggan listrik bersubsidi. Sebagai kompensasi pandemi COVID-19, pemerintah menggratiskan biaya listrik bagi lebih dari 200 ribu pelanggan 450 volt ampere dan memberikan diskon 50% kepada lebih dari 86 ribu pelanggan 900 volt ampere di Bali. Kabar bahagia bagi Anda pelanggan listrik bersubsidi berdaya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Pemerintah akan menggratiskan pelanggan listrik di Bali berdaya 450 volt ampere untuk 211.465 pelanggan dan memberikan diskon 50% untuk 900 volt ampere kepada 86.206 pelanggan. Program ini sebagai bentuk kompensasi kepada warga di tengah wabah COVID-19. Seperti keluarga Nyoman Sumantre, warga desa Tumbu, Karangasem yang kesehariannya bekerja sebagai perajin tikar lontar. Meski mengaku senang dengan kabar bahagia ini dan telah mendengar dari pemberitaan dari media, namun belum ada informasi resmi yang disampaikan kepadanya. Keluarga ini memiliki daya listrik 450 volt ampere yang setiap bulannya membayar listrik berkisar 60.000 sampai 80.000 rupiah. Ya, yang bersyukur kalau diberikan gratis sebagai masyarakat kecil nih ke. Harapannya gitu, nanti apa Pak? Ya, harapannya semoga sih dapat bantuan sembako untuk membantu meringankan beban di tiang sekeluarga niki kan. Sementara itu, program diskon ini diberikan kepada masyarakat pengguna listrik bersubsidi hanya untuk 3 bulan saja, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Dan ini langkah untuk Anda dapat mengakses program listrik gratis dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor 081-221-23123. Dan bagi Anda yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp namun belum juga ada balasan, PLN Unit Induk Distribusi Bali punya jawabannya. Nah, ada beberapa keluhan masyarakat di mana sudah melakukan WA namun belum mendapatkan respon. Perlu kami sampaikan bahwa untuk WA kami saat ini sedikit trouble, di mana begitu informasi kebijakan ini disampaikan ke masyarakat, jutaan WA langsung masuk, yang menyebabkan WA kami sedikit traffic. Dijelaskan Made Arya, meski kantornya telah menerapkan bekerja dari rumah, masyarakat tak perlu khawatir, karena masih ada petugas yang disiapkan untuk melayani masyarakat jika mengalami keluhan dan mengatur distribusi listrik di Bali. Dari Karangasem, Yunda Arista, iNews melaporkan.